بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. السلام عليكم نسانتارا yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sakinah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam surat Al-Fath ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita perhatikan ayat ini, bahwa Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada orang-orang beriman, supaya orang itu tenang. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan tenang karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita galau? Kenapa hidup kita penuh dengan kesempitan? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Merasa sempit hatinya karena tidak beriman, karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lu rugilah kita menjadi hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan di dalam surat Al-Asr, termasuk surat yang paling pendek ayatnya, terdiri dari 3 ayat, yaitu Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu merugi, kita semua merugi. Kenapa kita merugi? Karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lawannya rugi adalah untung. Siapa mereka yang beruntung? Illal ladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Karena imanlah mereka beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Karena keimanannya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Karena keimanannya lah Allah Subhanahu wa taala memasukkannya orang-orang beriman ke dalam surganya yang paling tinggi. Ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Surga Firdaus yang diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Karena keimanannya lah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya.
wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Karena keimanannya lah dia dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan orang beriman itu agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu tenang. Kenapa? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar beriman, kemudian diikuti dengan amal soleh. Beruntung dia. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melakukan amal soleh. Bukan sekedar beriman, tapi bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Begitu pula di dalam surat Ali Imran-nya ayat 102-nya Allah mengingatkan mereka yang beriman, jangan beriman saja tapi meningkatkan keimanannya sekaligus amalnya, ketakwaannya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Meningkatkan amal solehnya dalam sholatnya, yang wajibnya, yang sunnahnya, infaknya, sodakohnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, tingkatkan terus. Sholat berjamaahnya tepat waktunya. Kalau kita melakukan yang wajib, anak-anak juga melakukan yang wajib. Tambahkan dengan sunnahnya, sholat duhanya, sholat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, sodakohnya, dan seterusnya. Agar kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak amal solehnya mudah masuk ke dalam surganya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Hami, orang yang ringan amal solehnya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, walaupun kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Justru mengejar rahmat Allah dengan taat kepadanya, dengan memperbanyak amal soleh. Sebagaimana Allah mengingatkan, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taat totalitas kepada Allah dan Rasulnya, anda akan mendapatkan rahmatnya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya menyebabkan hati kita menjadi tenang. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Alhamdulillah, dari sekian miliaran manusia, kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang beriman. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini keindahan, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-Nya.